banyak teman-teman kan yang di kolom komentar biasanya selalu membandingkan Surabaya dengan Jakarta. Ini saya pegang unitnya Jakarta nih sekarang. Jadi saya tahu. Kalau kalian membandingkan, saya jawab dengan ketawa aja setelah saya tahu yang ini gitu. This is GBS Channel. You never experience in anywhere else. Halo, selamat siang my gengs. Lama nggak bikin video lagi, konten, karena memang aktivitas sangat padat sekali. GVS selalu banjir order gitu ya, Mia? Alhamdulillah. Jadi kepercayaan para pembeli selama ini masih terjaga. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan keinginannya. Oke, gengs, selama ini kita juga belum pernah sharing-sharing masalah kesibukan. Jadi kesibukan di workshopnya GVS belum pernah saya expose. Nah ini hari ini saya tunjukin kesibukan kita di sini. Ini ada unitnya dari channel sebelah nih. Jadi dari channel sebelah dia habis laka, hancur depannya. Sini om, ke depan om. Jadi depan sini kemarin hancur nih gengs. Habis laka dia. Habis laka, mau komunikasi dengan penjual asalnya, penjual awal kejauhan. Karena memang domisili Jawa Timur kan. Di sebelum Jember lah tempatnya. Jadi komunikasi dengan saya diperbaiki, alhasil kembali seperti semula. Bahkan lebih, saya nggak bilang lebih bagus ya. Kualitasnya, kalau yang sebelumnya ini fiber, sekarang pakai plastik gengs. Jadi body kit Yaris, kalau body kit Yaris saya selalu pakai yang ini plastik ori bawaan Yarisnya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Cuman banyak teman-teman kan yang di kolom komentar biasanya selalu membandingkan Surabaya dengan Jakarta. Ini saya pegang unitnya Jakarta nih sekarang. Jadi saya tahu. Kalau kalian membandingkan, saya jawab dengan ketawa aja setelah saya tahu yang ini gitu. Jadi saya nggak perlu bahas panjang lebar ini dan itu. Saya cukup ketawa aja dengan komentar kalian yang membandingkan Surabaya dengan Jakarta setelah saya tahu ini semua gitu loh. Oke, cukup di unit ini. Saya nggak akan bahas panjang lebar di unit ini. Selanjutnya ada unit warna merah. Lampunya ini sebenarnya belum saatnya untuk direview ya om ya. Jadi saya review sekilas-sekilas lah. Body kitnya sama Yaris, lampu pakai ori tipe G, cuman ditambah sen running. Nah, itu dia. Ini masih belum selesai, gengs. Masih dalam pengerjaan. On progress. Nah, dalam saya dengar suara-suara ini kayak suara yang pernah dikenal. Nah, muncul dia. Oke, padahal hari ini ada transaksi berapa hari ini? Belum hari ini.
Belum hari ini. Belum hari ini. Setelah video ini dapat. Oh iya, yes, siap. Yes. Itu ya. Jadi setirnya pakai Yaris, sorry geng. Pakai limo tipe G, sorry. Limo tipe G, Vios tipe G, sorry. Gara-gara bandel nih. Ini baru, belum dipasang ke sini. Joknya pakai Sparko. Jadi nuansa merah dan krem di dalam, geng. Nanti lah, Om. Nanti ya, nggak perlu terlalu di detail ya. Biar penasaran gitu ya. Nggak supres. Supres. Oke, ini punya Pak Suhel. Nah, lagi pemasangan body kit. Tuh. Ini Yaris juga, tapi Yarisnya yang kayak gini nih, Om. Beda. Nah. Ini plastik, geng. Yang baru bukan Om ini. Enggak baru-baru amat baru-baru sih. Kalau yang baru kan Gen 4 ya. Ini enggak baru-baru amat, udah lama. Cuman agak beda lah dengan yang dua ini tadi. Jadi kayak gini. Oke. Itu dia. Terus interior ini nanti rombak total. Ini bakal jadinya monster banget nih, gengs. Audio pakai. Terus double din Android. Itulah bocorannya. Nanti bakal garang ini. Lampu sudah pasti ganti nih. Proji. Pasti. Terus ke depan lagi, Om. Nih, geng. Nih kepala suku dulunya di Bluebird, gengs. Nah, sekarang jadi timnya GVS. Namanya Cak Iwan. Nah, kebetulan Cak Iwan spesialis body kit dan cat. Body kitnya yang ngerjakan Cak Iwan. Ini apa ya? Kalau bilang suhu ya, apa itu? Kepala sukunya di Bluebird lah pokoknya. Guru. Jadi timnya GVS itu kebanyakan memang orang-orang Bluebird yang sudah tidak bergabung lagi dengan Bluebird. Tuh, ini Om siapa namanya? Dari Probolinggo ya, Om ya? Dari Probolinggo. Nah, ini ambil unit juga hari ini nih, gengs. Dari Probolinggo berangkat jam berapa, Om? Jam 5:30 tadi. 5:30 ya? Iya. Langsung ke Pul Lakar Santri ya, iya. Tadi ambil unitnya dengan Om Farhan ya. Iya, iya. Ini mau langsung digas Probolinggo. Iya, langsung ke Probolinggo ini ntar. Langsung dibawa, geng. Ini dia unitnya. Saya review unitnya dulu sebentar ya, Om ya. Mantap, guys. Ini dia, gengs. Lagi jadi dari Bluebird tadi sudah pengecekan, disaring lagi untuk yang kedua kalinya saya bawa ke workshop di apa ya? Lakukan pengecekan dan detail. Detailnya, hal kecil-kecilnya kita rawat di sini. Setelah dari Bluebird, kita lakukan pengecekan untuk kedua kali. Dua kali penyaringan. Saya iklan minyak goreng. Ini upgrade-nya apa saja, Om? Ini kreasinya Om Farhan nih, gengs. Velg ring 17. Ya. Ya. Terus apa lagi? Upgrade-nya tipis-tipis ya ini ya. Budget berapa ini, Om? Berarti 88 ya? Iya. 88, gengs. Harga unitnya 78. Benar ya? Atau Om Farhan jual 90 unitnya? Wah, enggak ya, 78 ya. Atau mau kasih harga 60 buat yang mau transaksi ke Om Farhan 60 juta gitu. Almera berani saya, Om. Oh. Menang banyak dong. Almera 60 juta, menang banyak Om Farhan. Oke. Ini power window, alarm, double din. Spoiler, si review nggak pakai? Nggak pakai, kosong. Oh lagi nggak? Mau pakai cuman kosong. Barang. Karena ini ya terbentur waktu ya, yang ini. Oke. Itu dia tuh ownernya. Mana ownernya? Masih muda, semuran. Oh gitu. Ya. Semuran Om Farhan ya. Ini ownernya. Iya. Om siapa namanya? Angga. Om Angga. Ah, Om Angga kemarin sempat WA saya ya. Karena dicuekin sama Om Farhan. Hati-hati kau, jangan cuek-cuek sama pembeli. Jadi Om Angga ini ownernya mobil garang ini, gengs, dari Probolinggo ya. Ini habis ini langsung gas ke Probolinggo ya. Jadi habis pemasangan spoiler, pengecekan detail hal-hal kecil itu apa ya, kita pastikan selama perjalanan nggak ada masalah gitu ya. Tadi apa namanya, indikator engine nyala ya. Sekarang udah beres, sudah ini, nanti bisa coba dulu. Jadi saran saya, Om, sebelum ke Probolinggo, test drive
ke Suramadu dulu. Oh, kalau ada kendala masukin lagi ke sini. Kalau memang dari Suramadu udah oke, barulah berangkat, nggak apa-apa. Oke, siap. Sayang sekali ketika di perjalanan nanti ada kendala gitu kan. Tapi nggak ada masalah om, karena saya hari Senin ke Probolinggo. Mancing. Iya. Kabari aja wes. Jadi nanti apa ya? Mudah-mudahan nanti waktu mancing bisa mampir-mampir lah. Oke, iya. Insya Allah ada dua mobil yang berangkat ke sana, Vios semua. Berangkat ke Probolinggo hari Senin. Oke, ini ke Blitar, gengs. Sore ini mau dikirim sama ini nih, pilot. Halo, Mak, geng. Ini pilot kita, satu-satunya dan tiada duanya. Karena duanya, kamu lahir kembar apa enggak? Enggak, Pak. Enggak ya, berarti cuma satu-satunya, geng. Kalau kata orang Jawa, anak tunggal. Tunggal ya keh. Oke. Ini lagi pasang DRL nih, geng. Sama lips bumper Samurai. Ini kepala bengkel di sini nih. Orang mana ini, Om? Siapa namamu? Namaku siapa? Asep. Asep dari Bandung dia, geng. Bandung, yuk. Nah. Rapat yang cewek. Nah. Jauh-jauh dari Bandung, jadi timnya GPS di sini. Ini Pak Agus, dulunya sesepuhnya Bluebird juga. Berapa tahun di Bluebird, Pak? 28. Hah? 28 tahun. Hah? 8 tahun, gengs, di Bluebird. Itu sampingnya ada asistennya namanya Bang Topik. Berapa tahun di Bluebird, Pi? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Cuman 4 tahun bangga kau. Yang penting matanya Bluebird. Dapat ilmunya. Iya, benar. Benar, Pak Agus. Yang penting dapat ilmunya. Dapat ilmunya Bluebird. Gitu ya. Jadi standar-standar di Bluebird kita terapkan di sini. Gitu ya. Oke, mantap lah. Ini dicat merah, geng. Depan belakang. Ya, upgrade-nya juga nggak banyak. Budgetnya 10 juta. Sama dengan punya Om Farhan, budget 10. Cuman ini pakai daktil. Ini dia. Oh, ini apa namanya ini? Hah? Til. Hah? Til. Suwek, Om. Ada masalah kayaknya, Om. Ada masalah dia, ya. Hah? Ya, Om Denny. Jadi andalannya GPS. Kalau Om Denny nggak ada, GPS sepi. Karena nggak ada yang diledekin. Hanya Om Denny yang bisa diledekin. Oke. Gosok, poles. Itu dia, geng. Nanti di Bluebird sudah dipoles. Kita ulangi lagi untuk yang kedua kali. Oke, kesana, Om. Tuh. Ini ke Makassar. Warna silver. Tinggal pengerjaan cat interior. Yang ini kemana, Mbak Adel? Ini punya Mbak Adel nih. Malang. Ini ke Malang, geng. Kirain ke yang mana, Palopo, bukan? Yang merah kemana, Om? Yang merah itu kemana-mana itu. Itu kemana-mana itu, geng. Nah, sedikit bocoran, nanti moncongnya bakal berubah itu, bibirnya bakal berubah nanti ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada konten tersendiri lah untuk itu ya. Atau Om Farhan mau ini? Mobil saya bukan ini. Ini unit yang beli ini bakal beruntung banget karena upgrade-nya itu banyak banget. Cuman ini lagi ada bukan perbaikan ya. Jadi ada upgrade tambahan, saya upgrade lagi itu lampunya mau saya ganti, interior mau saya cat. Banyaklah saya rubah pokoknya ini. Jadi biar yang beli makin untung. Warna hampir mirip 11-12 dengan merah candy. Itu dia, gengs, kegiatan di workshopnya Bluebird. Dan hari ini akan ada pengiriman 5 set velg ke Kalimantan, ke tempatnya Pak Haji Taher. Jadi kebetulan Pak Haji Taher akan menjadi kepanjangan tangan dari GPS di Kalimantan Timur. Jadi bagi kalian yang daerah Kalimantan Timur, GPS sudah punya cabang di sana. Oke, jadi cabangnya GPS di Kalimantan nanti, geng, di Berau tepatnya ya. Berau Kalimantan Timur. Di situ nanti Om Fahri bakal incas di sana
Om Denny juga bakal main ke sana. Tunggu saya sampai di Kalimantan Timur. Nanti saya bakal main ke sana, peresmian lah di sana ya nanti. Oke, mudah-mudahan dalam bulan ini ya saya ke Kalimantan Timur untuk buka cabang di sana nanti. Punya ownernya Pak Haji Tahir. Dan hari ini ada pengiriman 5 set velg double din sama aksesoris yang lain. Oke, gengs. Sampai di sini, semoga hari ini aktivitas kalian menyenangkan dan apapun yang kalian lakukan semoga membuahkan hasil yang terbaik buat kalian dan keluarga di rumah. Sehat selalu, bosku. Assalamualaikum. Ini ekspedisi yang angkut velg ke Kalimantan. Ada 5 set, gengs. Wih, kuat ya? Hah? Alhamdulillah, baru makan kuat. Oh, baru makan kuat ya? Packing udah rapi, kita wrapping supaya air laut nggak masuk ya. Ada 20 semuanya pak? Ya, 5 set. Kirim donat, geng. Kirim donat.